kelas 4 tema 3 subtema 1 muatan SPDP karya seni kolase. Wah, indahnya karya seni ini. Terbuat dari apakah bentuk karya seni tersebut? Kupu-kupu tersebut terbuat dari biji-bijian, yaitu biji jagung dan kacang hijau. Karya seni kupu-kupu di samping dibuat dengan teknik kolase. A. Pengertian kolase. Kolase adalah karya seni dua dimensi yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada permukaan gambar. Bahan kolase. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni kolase yaitu biji-bijian, daun-daunan, serta bunga-bunga. Selain itu masih banyak lagi ya. Cara membuat kolase. 1. Tentukan tema kolase dari bahan alam ataupun buatan. Kalian bisa menggunakan biji-bijian yang merupakan bahan dari alam, serta kertas origami berwarna-warni dari bahan buatan. 2. Persiapkan alat dan bahan untuk membuat kolase. Kalian bisa menyiapkan berbagai jenis kertas, biji-bijian maupun karton serta lem dan lain-lain. Dalam memilih bahan, tentukan dengan tema kolase ya. 3. Buatlah pola sesuai gambar. Kalian bisa membuat pola tema binatang atau hewan, kemudian tema bunga atau tumbuh-tumbuhan, serta tema tentang buah-buahan. 4. Tempelkan bahan pada pola yang telah disediakan. Kalian bisa menggunakan pinset untuk mempermudah menempel ya. 5. Pajanglah hasil karyamu di dinding. Karya seni kolase yang kalian buat tentunya akan mendapatkan apresiasi dari teman maupun guru. Lalu, apa itu arti apresiasi? Apresiasi karya seni kolase. Apresiasi merupakan suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Secara umum, apresiasi seni bisa diartikan sebagai kesadaran menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Mari kita apresiasi karya kolase berikut ini. Ada karya kolase dari biji, daun, dan bunga yang dibuat oleh Haris. Kemudian ada kolase dari bunga yang dibuat oleh Amel. Kolase karya Harit sudah bagus, memadukan tiga bahan alam yaitu bunga, daun, dan biji. Alangkah baiknya jika ukuran kertas lebih besar sehingga pot bunga pun dari biji lebih terlihat lebih besar. Kolase karya Amel sudah bagus, pemilihan warna dengan kombinasi yang sangat serasi. Alangkah baiknya jika langit diberi tambahan awan atau matahari.